Bisa diolah kembali kami lanjutkan Mas Rain untuk kondisi pasar saham seperti ini iya, mungkin iya. untuk investor yang pemula menjadi investor ragu untuk masuk ya. ke uh. pasar saham. Menurut Anda apakah uh, ini adalah momen yang tepat yang justru harus dimanfaatkan oleh investor yang terutama pemula? Iya. jangankan yang pemula, yang uh. udah bertahun-tahun juga pertanyaan kalau dia tidak belajar dari pengalaman zaman dulunya, uh. tidak tahu rekam jejak bahwa bursa kita itu koreksi 10% itu biasa, itu dia pun panik saat ini. Artinya di sini kita lihatlah bahwa setiap kali pasar bursa efek Indonesia mengalami penurunan, koreksinya belum pernah lebih dari satu tahun. Hmm. Ini sejarahnya dulu nih. Hmm. Yang kedua adalah pasar mengalami penurunan 10 lebih besar dari 10% sekalipun itu pun tetap kembalinya kurang daripada satu tahun. Jadi ini tidak berkhawatirkan. Lalu kalau untuk investor pemula justru ini menjadi saat yang tepat. Kenapa? Karena bisa masuk dengan potensi resiko lebih kecil dibandingkan, bayangkan kalau masuk di bulan September kemarin, okay. maka hari ini kalau indeksnya terkoreksi 4%, saham-sahamnya terkoreksi lebih tinggi dari itu rata-rata. Apalagi yang saham-saham kapitalisasi besar hmm. biasanya yang dijek duluan. Hmm. Nah, ini kita harus tahu bahwa ini adalah saat yang lebih tepat untuk entry dan memilih saham-saham yang berkapitalisasi besar, tapi dengan harga yang mulai mendekati harga wajarnya. Hmm. Gitu, karena banyak ketika pasar mengalami kenaikan, harga bergerak tidak wajar tapi ketika pasar mengalami penurunan biasanya harga ini mulai menunjukkan gaya aslinya, harga nilai aslinya. Hmm. Nah, ini dia penting kita perhatikan okay. adalah investor atau pelaku pasar yang berinvestasi itu bukan berinvestasi pada harganya, tapi berinvestasi pada nilai perusahaannya. Okay. Kalau pedagang fokus kepada harga. Harga ma mahal maka dijual, harga murah maka dibeli. Jadi ada perbedaan sudut pandang okay. yang harus kita jelas kita itu siapa dan yang penting disiplin. Hmm, artinya ketika kemudian saat ini dirasa hmm. tepat karena harganya hmm. sudah menunjukkan harga yang wajar. Nilainya. Saham-saham uh -huh. ya, okay. eh, apa yang seharusnya menjadi pertimbangan dari para investor kita katakan misalnya untuk pemula yang mungkin masih okay. awam mengenai saham-saham. Pada saat ini dapat kita perhatikan penurunan pasar yang kali ini hmm. ada yang uh, ada yang kita bisa lihat. Hmm. Yang pertama adalah saham sektor keuangan saham sektor keuangan ini bergerak di mostly lebih dalam daripada penurunan bursanya penurunan indeksnya lalu juga sektor properti yang juga mengalami tekanan jadi keuangan finansial lalu properti lalu juga saham konsumer nah saham konsumer ini biasanya susah turun tapi pada saat kondisi kayak gini juga karena tertekan daripada inflasi karena konsumer ini kan senang dengan inflasi sebenarnya nah, karena dia bisa jual harga lebih mahal kebutuhan bahan baku dan sebagainya nah ini dia tertekan dan untuk beberapa saham konsumer itu juga sudah tertekan lebih dari tiga bulan. Oke. Ini adalah suatu saat yang tepat untuk bisa masuk ke dalam sektor tersebut. Dan untuk saham yang memang sudah terkoreksi cukup lama yang mulai-mulai dilirik oleh para pelaku pasar juga di pertambangan. Hmm. Ini sudah juga mulai dilihat. Lalu yang mengalami kenaikan baru saja itu adalah saham agro, agri. Jadi ini juga eh, berhati-hatilah dalam selektif buy terhadap saham agri karena hmm. Ini bisa jadi saham jelek, tapi kekerek karena indeks agrinya membaik, hmm. atau memang dia justru menjadi leader daripada pasar tersebut. Okay. Hmm. Jadi, yang paling penting adalah kita, selain melihat indeks, kita juga melihat sektor yang terakhir, baru pilih. Emiten apa hmm, seperti itu? Oke. Okay. Uh, tapi Pak Syain, mengenai kekhawatiran juga saat ini uh, capital outflow, outflow sedang terjadi seperti ya, betul. itu. Tapi ada optimisme, katanya dana akan masuk kembali pada saat awal 2017. Yeah. Ketika Donald Trump sendiri, kita sentimen dari luar negeri ini, uh? Uh, kemudian sudah menyusun kabinet-kabinetnya, <tuh> sudah melihat siapa <tuh> <was> saja orang <tuh> yang berada di balik pemerintahan Donald Trump. Anda menilainya seperti apa? Gini kita kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi lah begitu aman dia akan kembali lagi ya kan sudah tidak khawatiran tapi berpikirnya justru coba dibalik please kalau perlu tuh dana jangan pernah masuk kalau saya kenapa karena ketika dana masuk mereka sebagai investor asing pilihan tidak ada tidak ada pemikiran lain selain untung jadi ketika dia dia perlu dia masuk ketika dia nggak perlu dia tarik pokoknya seenak-enaknya dia berpikir please mendingan di luar aja jangan pernah masuk lagi kita aja nih investor dalam negeri yang masuk kenapa dengan kita berinvestasi pada perusahaan TB Bk yang ada di dalam negeri, hmm. artinya kita merasakan keuntungan dari perusahaan-perusahaan itu. Bila kinerjanya baik, hmm. kenapa harus keuntungannya dibagi kepada orang asing yang ada di luar sana, yang dia cuma kepentingan untung rugi saja? Lebih hmm. baik kita yang merasakan. Hmm. Kalau saya, mendingan dengan kondisi seperti ini. Lebih baik kita nih yang domestik masuk sebanyak-banyaknya, hmm. biar mereka kebagian pangsanya okay. yang dikit. Okay. Itu sudut pandang Bang. saya. Mas Ryan ini pertanyaan terakhir karena yes. tema kita dalam menghadapi koreksi ya. IHSD. Yeah. Artinya untuk uh, tips bagi investor pada saat uh, yeah. melakukan investasi di pasar saham dalam kondisi sekarang bagaimana? Oke, okay. kalau dari tips dari saya, saya ambil dari kakek saya aja, Warren Buffett. Kenapa? <laughs> Ketika berita dalam kondisi banyakan yang buruk, hari ini berita banyakkan buruknya betul. nih, Bu saya. Itu lebih serakahlah dalam membeli, tapi ketika berita pasar lagi baik, lebih takutlah untuk membeli. Jadi, dalam kondisi seperti ini, ini lebih baik untuk beli, dan jangan khawatir. Yang penting satu selektif buy tapi disiplin. Jangan digedein takutnya. Banyak orang gedein takutnya untuk beli saham dengan kondisi kayak gini. Yang ditakutin apa? Kalau saham besok turun lagi. Lah kalau besok saham naik? Mempertanyakan aja terbalik-balik terus kan. Intinya adalah ambil keputusan, pilih ya saham yang nilainya bagus, bukan harganya yang bagus. Lalu setelah itu lakukan terus secara disiplin. Jangan tiba-tiba Niat investasi saham 5 tahun, begitu sahamnya naik dikit, udah untung nih, jual lah. Nah, itu berarti nggak ada disiplinnya. Okay. Disiplin ilmunya nggak tahu lagi di mana, hmm. gitu kan. Nah, jangan terlalu takut dengan penurunan. Kenapa? Bursa kita ini, walaupun kemarin memang betul sebagai salah satu bursa yang penurunannya besar. Hmm. Tapi jangan lupakan bahwa kita adalah peringkat 5 besar bursa yang mengalami kenaikan tertinggi di dunia. Oke. Okay. Dan kita yang tertinggi di Asia Tenggara. Okay. Jadi Baik. prestasinya lebih tinggi daripada penurunan ini belum ada apa-apanya seperti okay. itu. Artinya kekhawatiran yang mungkin saat ini sedang... Uh, lagi takut. Iya lagi takut. Investor. Jangankan pemula yang udah kawakan juga <laughs> kalau ngikutin berita akhirnya okay. dia bingung sendiri. Oke okay. kita harapkan okay. perbincangan saat ini di pagi yeah. hari ini bisa memberikan titik yeah, terang semoga. bagi para yeah, investor. Baik Mas Ryan terima yes. kasih telah bergabung sama kami yeah. dalam Market Thank Corner. You.